bantuan-bantuan tunai yang diberikan juga sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban rakyat, terutamanya golongan-golongan B40 dan M40 yang masih lagi terjejas akibat daripada keadaan ekonomi global yang masih lagi tidak menentu dan juga keadaan pasar pemulihan ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahawa ini adalah satu permulaan kepada usaha untuk nak meningkatkan lagi kuasa beli rakyat di masa hadapan.